Masa saya kecil, saya menanti-nantikan untuk hari itu. Hari di mana saya tidak lagi malu. Di mana saya merupakan dewasa. Tetapi, apabila sudah mencapai umur dewasa, masih ada banyak yang saya masih perlu belajar. Sejak mula tinggal bersendirian di bandar, saya terpaksa melakukan benda tanpa pertolongan orang. Saya harus berjalan ke stesen LRT berseorangan. Menunggu dan menyiapkan kerja rumah di sebuah kafe berseorangan. Dan pulang berseorangan. Setiap hari, saya berbuat begitu sehingga ketakutan saya untuk bersendirian tidak lagi wujud. Sadar di satu dunia di mana saya tidak peduli apa yang orang fikirkan, saya amat gembira. Saya dapati banyak benda amat seronok, contohnya shopping. Ada banyak tempat yang saya dapat pergi. Ribuan buku untuk dibaca. Dan banyak persembahan untuk dinikmati. Bagaikan ada saja keseronokan di setiap sudut hidupku. Dilepaskan sekarang. Tidak ada gunanya saya berlama-lama di masa lalu. Ini jadi mami kasih. Mau try dulu ini punya. Maning gigi. Pada hari jadi kakakku, saya dapat kebebasan yang sepenuhnya untuk membeli hadiah untuk dia.
Sebelum saya ada duit sendiri, ibu bapak saya tidak bagi saya kebebasan yang penuh untuk membeli hadiah. Saya hanya boleh membeli barang keperluan. Tapi pada pandangan saya kan, hari-hari jadi tidak patutlah barang keperluan, tetapi benda yang dikehendaki. Karena pada hari jadi, kita haruslah gembira dan tidak memikirkan banyak pasal dunia yang sibuk ini. Jadi, selepas saya mempunyai duit sendiri, saya dapat membeli barang-barang yang kakak saya suka. Favorite bantal. Thank you.
jadi dua. Tanpa saya ketahui, satu bulan pun limpah sudah. Dalam bulan ini, saya sadar bahwa walaupun saya masih ada banyak lagi yang kurang, tapi saya juga telah mencapai impianku di mana saya lebih berani, dan saya berharap.